banget. Menul. Menul. Dan udah kosong. Dan ini sangat berserat sekali itu. Berserat. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Najwa. Hari ini aku pengen berbagi resep bikin kue apem panggang. Bahan-bahannya adalah 350 gram tepung beras, 500 ml santan kelapa kental, 3 sendok teh ragi atau vernipan, 2 butir telur, tepung terigu sebanyak 150 gram, 1 sendok teh garam, 250 gram gula pasir. Oke, cara buat kue apem panggangnya, campur semua tepung. Kita campur semua tepung ya. Dari tepung terigu sama tepung beras. Gula pasir. Sendok teh garam. Lalu kita aduk dulu sampai tercampur merata. Lalu kita masukkan santan sedikit demi sedikit. Saya pakai tangan dulu ya, saya cuci tangan dulu. Saya udah cuci tangan. Adonin sampai adonan kalis ya, tercampur rata. Thank you.
masukkan bumbu telur. Kita diamkan selama 1 jam. Tutup, diamkan selama 1 jam. Nah, ini kue apelnya udah mengembang, udah 1 jam. Ini udah siap untuk kita cetak. Ini udah saya nyalakan kompor dan setelah cetakan, cetakannya udah panas ya. Kita jangan lupa kita olesin dan sedikit margarin. Nah, lalu saya tuang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Oh, ini udah matang, guys. Ini dia hasil kue apem panggangnya. Sudah siap kita sajikan. Oke, terima kasih yang telah menonton video saya. Semoga aja ini bermanfaat, tapi tolong bantu subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Tuh, ini bagus banget, menul-menul. Tidak kosong tuh, bagus banget. Dan saya akan coba makan dan ini
sangat berserak sekali itu. Berserak.